Assalamualaikum brother, makasih banyak yang udah klik video ini. Gua ada satu video dari Vietnam yang mana dalam video berdurasi 40 detik ini memperlihatkan seorang pria yang lagi bekerja pada sebuah industri penggergajian kayu. Awalnya si pria yang menggunakan topi merah dalam video ini lagi ngupasin kulit kayu bagian luar menggunakan mesin. Sambil sesekali tangannya itu mungkin ngebersihin bagian-bagian kayu yang pada saat itu kayunya ini lagi muter dalam mesin. Nah, dari sini akhirnya peristiwa atau kecelakaan bermula. Tangan bagian kanannya kejepit di sela-sela gulungan kayu tersebut, brother. Beruntung pada saat itu ada satu rekan kerjanya yang sama-sama ada di lokasi. Jadi pas korban ini teriak, rekan kerjanya itu langsung sadar. Kemudian segera matiin mesin penggilingan kayu tersebut. Kalau dari sumber berita tertulis yang gua baca sih, korban ini ngalamin cedera yang mana tangan kanannya itu. Buat yang mau lihat videonya, langsung cek aja di tempat biasa. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.